Sementara PP Pordasi menggelar kejuaraan berkuda ekuestrian bertajuk Cinta Indonesia Open 2022. Kejuaraan yang dihadiri oleh Sekjen Federasi Ekuestrian Asia AF Badr Al-Darwis tersebut melakukan terobosan baru, di mana tidak hanya menggelar FAI Jumping World Challenge, panitia penyelenggara menggelar fashion show di sela-sela kejuaraan. Menurut Ketua Umum PP Pordasi Triwati Norman, adanya fashion show di kejuaraan berkuda tidak lain untuk menarik minat masyarakat untuk berkuda. Indonesia Open 2022 kali ini adalah tahun yang ke-12, kita memang mengkolaborasikan di fashion show. Adapun pemenang FAI JWC 2022 pada kali ini adalah Natasha Christabel di kategori A dan Putri Hamidjoyo di kategori B.